Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya Leti Wana. Hari ini saya mau masak sambal jengkol ala Leti guys. Jangan lupa dukung aku terus ya guys, dengan cara like, comment, share, and subscribe, biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya guys. Yang udah subscribe aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat selalu, rezekinya berkah, barokah, berlimpah. Bisa beli rumah, beli tanah, beli sawah, bisa pergi ke Mekah, Madinah, amin. Yang belum subscribe aku, tinggal tekan tombol merah-merahnya ya guys, gratis. Yang udah subscribe hari ini, insya Allah akan aku balas besoknya ya guys. Dan ini bahan-bahan yang saya pakai ya guys. Ada jengkol, ada cabai 200 gram, tomatnya 1 buah ya guys. Ini tomatnya 1. Bawang merah 11 siung, bawang putihnya juga 11 siung ya guys. Dan ini adalah lalapannya timun dan selada ya guys. Kitin prosesnya ya guys. Ini saya akan mulai proses kering jengkolnya dulu ya guys. Ini hasil gorengan jengkol pertama ya guys. Kita masak. Proses gorengan kedua ya guys. Kulitnya udah bersih ya guys, kita bersihin. Setelah kulitnya bersih, kita nanti akan balik. Rangka mau balik dulu ya guys. Wah, jengkolnya kecil-kecil. Baliknya juga harus sabar guys. Nanti guys, lagi balik. Saya geprek dulu ya guys. Terus biar nanti sambalnya nyerap ke dalam ya guys. Seperti ini. Geprek. Sudah selesai jengkolnya saya geprek dan saya akan ulek cabenya guys. Ulek cabe ya guys. Ini kita akan masukkan gula 2 sendok teh, garam 2 sendok teh, dan penyedap rasa 1 sendok teh. Kita akan ulek guys. Halusin segini aja ya guys, sudah selesai. Kita akan proses selanjutnya. Kita akan goreng guys. Ini kita akan mulai proses masak guys. Nyalain kompor dulu guys. Kita akan goreng bawangnya dulu ya guys. Bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya saya cok-cok gini, bawang putihnya saya parut guys. Ini saya pakai minyak bekas goreng jengkol guys. Kita akan goreng dia sampai harum ya guys, dengan api sedang aja guys. Ini sudah wangi ya guys. Kita akan tutup sambalnya. Masak itu bawang merah, bawang putihnya tuh
harus banyak guys biar sedap masakannya, bumbunya harus pas. Sambal sudah masak ya guys, kita akan masukkan jengkol. Mantap ya guys, sambal jengkol. Ini sudah matang ya guys, saya akan matikan kompor dan saya akan angkat. Mantap. Ini dia hasil sambal jengkolnya ya guys. Mantap guys. Ngabisin nasi di dapur guys. Dan ada tempe goreng, ada lalap timun, dan ada lalap selada, labu siam rebus guys. Siap disajikan, siap dinikmati guys. Dukung aku terus ya guys, biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Sambal jengkol, tempe goreng, lalap timun, lalap selada, dan labu siam rebus. See you next video guys. Assalamualaikum. Thank you for watching guys.